Ramadan. Terus kita langsung mau ngejar untuk menu buka puasa. Sebenarnya ini mendadak ya, karena kita sama sekali udah nggak ada rencana apa-apa. Bahkan kita udah kayak yaudahlah, iftarnya sampai yang kemarin terakhir yang besar itu. Saya lihat ayam ada lebih yang itu, jadi saya mau buat goreng ayam bawang putih ya. Jadi ini tadi ayamnya, ayo Nagochi. Ah, Layla. Nah, ini ayamnya udah saya potong-potong kecil-kecil, bukan kecil sekali sih, kayak gini ya, supaya bumbunya meresap. Tapi ini saya mau marinate dulu, teman-teman, satu jam. Nanti setelah itu baru kita goreng. Nah, apa-apa aja bumbunya ikutin kita. Ini bawang putih. Bawang putih. Manggisai. Gara-gara bawang putih, Koko sengaja. Ini kan dia. Dia sengaja di depan muka kita potong bawang merahnya. Nah, aku enggak boleh kayak gini ya, di depan muka kita, di depan mata kita. Kayak mana? Itu kayak gini. Ah. Betul, betul, betul ya. Di mata saya. Terus bawang merah. Tumbar, kita tambah lagi bahkan 5 telur ya. 1 2 3 tuh 4 5 ya. Tambahkan lada, garam, tambahkan kaldu, teman-teman. Ini kita tambahkan tepung maizenanya ya. Aduk, mungkin kalau kurang kita tambah lagi ya. Bobola. Pianjing. Tutup matanya. Ya, matanya tutup. Bobo. Ayo. Baru siap mandi dia. Bentar lagi ya. 5 menit lagi ya. Mama boboin ya. Ayo. Kiss papa. Kiss papa aja. Kiss papa. Sotomo. Tumpan siap aja. Ya. Kita nunggu ayamnya juga. Saya langsung mau tumis biar waktunya terkejar. Ini saya udah panaskan minyak di sebelah sini ya. Saya masukkan bawang putih, bawang merah.
kita bagi dua ya masaknya, dua kali. Sudah apa namanya wangi ya, ini kita langsung masukkan wortelnya karena wortel itu kan lama, jadi kita masukkan wortel dulu biar cepat matang. Sudah matang, kita langsung masukkan ini. Nah teman-teman, ini kita masukkan lagi ya biar lebih kenyal. Masukkan sekitar, jangan sampai 1 menit ya, 30 detik gitu. Terus diangkat lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini udah boleh langsung diangkat ya, cuma untuk versi kenyal aja gitu loh. Kok pintar kali nak mama. Ayo ayo. Ini bukan yang. Halo halo, kailah kailah. Kita bawa teh. Bawa ayam. Jangan, jangan. I love you. Hai, I love you. I love you too. Teman-teman, ini kita dalam perjalanan ya. Ini serba mendadak ya. Sebenarnya kita udah kayak ya, emang macam saya bilang gitu. Iftar kemarin tuh, iftar besar itu adalah iftar penutup di semua rombongan ini gitu kan. Guys, ini masak ya. Ini masih apa? Ah, ini po chai ya. Po chai. Ini mau di mana? Ini mau di mana?
对啊，Hola amiga. ¿No es un gemelo? Yola. Yo soy de Yonda. Yo soy de 来，稍等，稍等，稍等。好的，然后我回去拿。你等我在上边哦。 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة 过来罢了吧，然后你再上来。 حي على الصلاة
about Aman Aman brother? Oh, oh okay. Oh, yeah.
Indo? Hindi? Okay. Welcome, welcome. Assalamu alaikum. My name is Balegis. Ali is my husband. He is my little young son, Ahmed. They are my students. Balegis, oh, hello. Assalamu alaikum. Ah, hola, hola.我啥都说。 还是还不会呀，但不是慢慢呢，去吧去吧。 Kalau saya ke bawah sendiri pasti Sihan teriak-teriak cari papanya. Tadi udah saya bawa ke bawah tapi minta teriak-teriak ke atas, papa tetap kedengaran ke lantai 3.
akhirnya bawa lagi ke atas, ribut lagi kan, gak enak juga sama orang di masjid. Terus ayah di situ udah marah juga sampai nunjuk-nunjukkan gitu kan. Akhirnya ini kan stop gitu. Jadi kan si anak kecil ya, saya mau bawa turun kan, langsung dia buat kayak gini-gini sama si anak. Jadi saya ngerasa gak enak kan, ya udahlah saya bilang sama Koko, jangan pukul. Ya udahlah kita pulang aja lah gitu kan, kita pulang aja biar mereka juga sholat dengan aman. Kita pulang teman-teman, kita pulang hari ini seperti ini. Nah karena kami juga sebenarnya capek sekali. Kita kemarin seharian kerja, masak-masak, malam juga. Saya tidur jam 2, Koko tidur jam hampir jam 3. Jadi kayaknya ya udahlah. Ini waktu kita untuk istirahat juga. 3 hari menjelang lebaran, ya saya fokus bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah karena terus masak, sebelum baking-baking kue-kue lagi ya saya ya untuk lebaran. Tambahan lontongnya lagi ya, daunnya belum sampai, nanti kalau udah selesai datang daunnya baru kita buat lontong lagi untuk lebaran sendiri gitu, untuk stok sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Terima kasih sudah mengikuti. Doakan kami sehat selalu. Digigit sama Han. Doakan kami sehat selalu. Dimudahkan rezeki, dipermudah semuanya, dan semoga apa ya, channel YouTube saya ini tidak hanya tempat saya mencari rezeki, tetapi juga kita berhenti dulu sih, Hani nggak bisa nih, kita duduk belakang nggak bisa, dia mau ikut papanya. Kita berhenti bentar sini. Semoga channel kita ini tidak hanya sebagai tempat saya mencari rezeki, tetapi juga salah satu tempat saya dan keluarga, dan semoga channel saya YouTube ini bukan hanya tempat saya dan keluarga mencari rezeki, tetapi juga salah satu untuk pribadi saya dan keluarga adalah salah satu tempat untuk mencari pahala, kemudian juga tempat sebagai saya pelan-pelan terus memberikan pemahaman tentang Islam kepada suami saya sendiri yang awalnya mualaf, dan anak saya yang saya didik terus dari kecil supaya dia tahu apa itu masjid, apa itu sedekah. Jadi dia biar dia dibiasakan, karena kita minoritas di sini. Kalau di Indo kan memang setiap hari kita ke masjid dan lain-lain. Itu sih sebenarnya tujuan dari awal ini, supaya nggak hanya cari rezeki, tapi juga memperkuat silaturahmi juga dengan teman-teman muslim di sini, juga tempat mencari pahala, ridho Allah gitu ya. Semoga apapun yang kita lakukan ini membawa berkah untuk keluarga kami dan semuanya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di next video ya. Bye-bye. I love you. Yeah. I love you. Jangan, I love you. Cinta, okay. I love you, sayang. I love you.